Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Pusing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya akan unboxing HP iPhone 11 lagi. Ini paketnya saya dari JNE, baru datang. Ini kondisinya second ya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP second, barangkali ada yang cocok bisa langsung komen atau WhatsApp, nomor ada di deskripsi. Atau teman-teman kalau mau sharing atau tanya-tanya tentang HP second atau belanja atau beli HP di marketplace, apalagi beli HP di online, bisa sharing juga. Nanti saya kasih tahu untuk ciri-ciri penjual penipu atau yang jualan beneran. Jadi nanti saya kasih tahu ciri-cirinya untuk penjual ini penipu atau enggak. Ini nanti juga unitnya saya jual, untuk harganya nanti saya kasih di akhir video, jadi nonton terus videonya. Oke, ini ya teman-teman, iPhone 11 versi resmi iBook. Ini yang warna hitam varian 64 GB. Ini plastik gembilnya masih ada, saya lepas dulu. Ini kondisi second ya, bukan baru, jadi jangan salah paham. Ini saya belinya di Tokopedia, pemakaian pribadi ya, bukan dari toko. Ini si penjualnya bilang kemarin kondisinya masih mulus kayak baru, sama backupnya juga ori semua. Tapi sekarang saya cek dulu, ini HP-nya. Kondisi fisiknya samping mulus, bawah oke, mulus juga, sampingnya juga mulus. Ini udah terpasang TG ya, TG-nya cuma agak boncer sedikit tapi enggak masalah. Kalau dilepas sayang buat lindungin HP-nya. Sekarang lihat buku-bukunya, ada SIM injector sama buku panduan, stiker juga ada. Ini khusus yang garansi resmi, itu buku-bukunya garansinya juga bahasa Indonesia. Jadi untuk yang garansi luar kemungkinan bahasa Inggris atau bahasa atau bahasa Cina juga ada. Jadi bisa bedain ya, untuk yang garansi resmi sama yang garansi luar itu bisa dilihat bag belakangnya bahasa Indonesia, ada tulisan PT Rajaya. Ini ya, untuk perlengkapannya dapat headset Lightning sama charger 5 watt. Jadi perlengkapannya ada semua, ori bawaan, kardus juga ori bawaan, jadi bukan yang M, bisa bedain ya. Ini juga dapat case, lumayan case-nya agak tebal, ini kaku, sama dapat dompet buat isi ATM atau semacamnya, lumayan. Bonusnya lumayan oke ya, daripada beli baru tapi nggak dapat case. Sekarang udah nyala, saya setting dulu HP-nya. Oke, settingnya sudah selesai, sudah masukin password iCloud juga. Sekarang tes kameranya dulu ya teman-teman. Oh ya, ini nanti unitnya saya jual dengan harga 11 juta aja. Barangkali teman minat langsung aja komen di bawah atau WhatsApp, nomor ada di deskripsi maksud saya. Sekali lagi, nanti ini unitnya saya jual dengan harga 11 juta aja. Ini juga masih garansi, masih layak pakai, fisik juga mulus, perlengkapan juga masih ori bawaan semua, bukan yang OM, OM atau semacamnya, OM sama dengan KW. Untuk transaksinya jangan khawatir, bisa lewat marketplace, Tokopedia atau Shopee, jadi nggak usah takut. Oh ya, sekali lagi ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe di channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Itu aja sih untuk video kali ini, maaf jika banyak kekurangannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ojo lali subscribe yo. Kondisi jos gandos bonus akeh lumayan oke.